Penampilan Johnny Pardi dan James R. Sagewarne mematenkan kursi lipat. Warga Washington DC ini menginovasikan kursi berbahan kayu agar bisa dilipat dengan mudah. Jadi yang mereka patenkan adalah sistem penyambungan kayu dan konstruksi kursi lipat yang lebih detail. Kursi yang terdiri dari 4 kaki bersendi ini dibuat engsel di tiap sudutnya, jadi bagi siapapun yang duduk di kursi ini dijamin aman. Sementara itu di hari dan tanggal yang sama dipatenkan pula kursi lipat model lain oleh Herbert Joseph Hardwood. Nah, jadi ia mematenkan kursi lipat kayu dengan banyak tambahan, yakni penambahan konstruksi, sandaran punggung di bagian belakang yang lebih kokoh, dan juga sepasang sandaran untuk tangan, sehingga ini membuat penggunanya semakin nyaman. Memasuki abad ke-20, kursi lipat terus berinovasi. Mulai dari penggunaan teknologi konstruksi terkini, bahan yang digunakan selain kayu juga ada kayu imitasi, plastik, dan juga logam. Jadi John E. Pardi dan James R. Sagewarne ini teman-teman adalah inventor-inventor berkulit hitam. Jadi yeah, it's pretty special, isn't it? Benar.